Konflik LCS, kapal perang Cina masuki Laut Natuna. Konflik LCS, kapal perang Cina masuki Laut Natuna, dan Australia akan bangun 8 kapal selam nuklir. Ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan belum mereda. Cina yang berseteru dengan aliansi Amerika, Australia, Inggris, dan AS kini mengintensifkan patroli di Laut Cina Selatan atau LCS. Bahkan kabarnya kapal milik Cina, mulai dari kapal Coast Guard hingga kapal perang, berkeliaran di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara. Bahkan kehadiran kapal-kapal Cina tersebut membuat takut nelayan Indonesia untuk melaut. Aliansi AS, Australia, Inggris, Amerika Serikat kemarin mengumumkan perjanjian baru bidang pertahanan bersama AUKUS, yang program pertamanya menyiapkan armada kapal selam nuklir untuk Australia. Para pengamat menyebut AUKUS dirancang untuk menghadapi dominasi Cina di kawasan ini. Cina sendiri telah menutup setiap celah dari keunggulan militer Amerika sedemikian rupa, sehingga Laksamana Philip Davidson dari AS menyebut Cina bisa secara paksa mengubah status quo. Cina telah berinvestasi dalam kemampuan rudal jelajah dan balistik anti kapal untuk melawan kekuatan angkatan laut AS. Ini adalah strategi yang dikenal sebagai penolakan anti-akses atau ARIA, atau A2AD. Bagi Beijing, hal ini merupakan pencapaian tujuan yang telah mereka sampaikan, yaitu memenangkan peperangan regional. Pentagon menggambarkan strategi A2AD Cina sebagai sarana untuk menghalangi atau tidak diperlukan, atau jika diperlukan, mengalahkan intervensi pihak ketiga terhadap serangan berskala besar dari Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Cina bahkan memiliki rencana yang disebut sebagai Pearl Harbor Ruang Angkasa. Merujuk ke serangan Jepang di Hawaii dalam PD2, Cina bisa meluncurkan serangan mendadak untuk menghancurkan satelit AS dan melumpuhkan militer negara itu. Ekspansi militer Cina ke pulau-pulau yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan memberinya keunggulan penting untuk mengerahkan pesawat tempur dan peluncur rudal bergerak. TNI Angkatan Laut atau TNI AL mengerahkan 5 kapal perang RI atau KRI dan 1 pesawat untuk menjaga perairan Natuna. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah memastikan bahwa Laut Natuna Utara tetap dalam pengawasan TNI AL selama 24 jam. KRI dituntut 1 kali 24 jam selalu ada di Laut Natuna Utara. Demikian kata Arsyad Abdullah pada Kamis 16 September. Kata Arsyad, ada 3 atau 4 KRI selalu berada di laut dan 1 melaksanakan bekal ulang dengan bergilir. Agar selalu berada di laut minimal 3 KRI, sehingga kami dapat memantau kapal-kapal yang kemungkinan akan memasuki perairan Indonesia. Demikian kata dia. Selain mengirim KRI, pangku armada 1 itu juga akan berada di Natuna selama beberapa hari dan melakukan patroli melalui udara. Dia akan memastikan secara langsung keberadaan unsur-unsur KRI yang sedang melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara. Pihaknya ingin melihat situasi Laut Natuna Utara, apakah sesuai dengan isu yang beredar beberapa waktu terakhir. Lebih lanjut, Arsyad menjelaskan situasi Natuna Utara dan unsur-unsur mengamankan perairan Indonesia di batas garis kontinen. Sebab, ini merupakan garis batas yang telah disepakati dengan negara tetangga, yaitu Vietnam, sehingga kita mengamankan. Namun dia menegaskan tidak ada kapal asing memasuki perairan kita untuk melaksanakan eksplorasi maupun eksploitasi. Australia akan membangun 8 kapal selam bertenaga nuklir. Pembangunan kapal selam bertenaga nuklir tersebut berada di bawah Kemitraan Keamanan Indo-Pasifik dengan Amerika Serikat dan Inggris. Rencana tersebut dinilai para analis akan membuat Cina gusar. Pasalnya, negeri tirai bambu itu tidak menyambut baik pembentukan blok-blok yang dapat merugikan pihak lain. Indonesia mendorong Australia tetap memenuhi kewajiban untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan. Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan resmi Indonesia
menyusul rencana Australia yang akan membangun 8 kapal selam bertenaga nuklir. Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation. Demikian salah satu pernyataan tertulis Indonesia dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri pada Jumat 17 September. Dalam pernyataan tersebut tertulis bahwa Indonesia juga menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya tentang non-proliferasi nuklir. Selain itu, Indonesia menyatakan keprihatinannya tentang terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan. Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Demikian tulis keterangan lain. Oleh karena itu, Indonesia pun mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lain untuk terus mengedepankan dialog, terutama dalam menyelesaikan perbedaan agar tercapai secara damai. Dalam kaitan ini, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Demikian tutup pernyataan tersebut. Ketua Komisi 1 DPR RI, Mautia Hafid, menyayangkan rencana pemerintah Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dalam membangun kapal selam nuklir di Australia. "Saya kecewa atas rencana Australia dalam membangun kapal selam nuklir. Keberadaan kapal selam bertenaga nuklir tersebut sudah pasti akan meningkatkan tensi keamanan di kawasan." Komisi 1 DPR meminta Australia untuk mempertimbangkan ulang rencana pembangunan kapal selam nuklir. Demikian kata Mautia pada Jumat 17 September. Sebagai negara tetangga, menurut Mautia, sebaiknya Australia juga mendukung program regional ASEAN untuk menjaga keamanan dengan tetap memprioritaskan pendekatan non-kekerasan dan menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dan perjanjian non-proliferasi.